Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya share dengan tuan-tuan bagaimana teknik dan juga jadual pemajaan pokok durian, yang mana dia akan beri hasil yang superb, hasil yang best, dan juga pokok akan membesar dengan baiknya. Dia ada beberapa kategori. Kali ini kalau sekarang saya katakan, dia ada beberapa kategori, dan kita katakan yang paling-paling biasanya kita bahagikan pada tiga kategori sahaja. Iaitu kategori pertama, kategori pratanaman sebelum kita menanam. Yang keduanya, peringkat menanam ataupun tanaman. Yang ketiganya, peringkat selepas kita menanam ataupun pasca ataupun pasca tanaman. Kita mulakan dengan sebelum tanaman. Apakah baja yang diperlukan untuk dibubuh dalam lubang yang telah digali? Pertama, kita kena masukkan dia punya dolomite. Dolomite. Contoh dolomite, dia itu lebih kurang dalam 3 kilogram. Dan kita masukkan dia punya racun serangga, iaitu nematod ke apa-apa yang serangga-serangga dalam tanah. Iaitu biasanya kita bubuh puradan. Ataupun kadang-kadang orang buah dia punya trichoderma dan juga lain-lain racun serangga untuk nak matikan segala serangga-serangga yang di dalam tanah. Okey. Dan bila kita itu peringkat yang dan kita biarkan. Kita biarkan selama lebih daripada 3 minggu. Lebih daripada 3 minggu ataupun sebulan, barulah kita menanam dalam lubang yang sama tadi. Okey. Sekarang kita pergi kepada peringkat yang kedua, iaitu peringkat ketika kita menanam. Apakah baja diperlukan? Pertama, kita perlukan baja CRP ataupun baja Christmas Island Rock Phosphate. Lebih kurang dalam 200 gram kita pakailah untuk kita sebagai baja penggalakar. Dan juga kita perlukan baja organik 5 kilogram sambil campur sedikit dengan baja organik 555 untuk tegau sekali dalam campuran tadi dengan rock phosphate di dalam tanah. Okey, selepas tu kita timbus dan kita letakkan pokok, kita terus timbus pokoklah tadi. Dan next kita akan pergi kepada peringkat yang ketiga, tu peringkat pasca tanaman. Okey, di peringkat pasca tanaman, selepas kita tanam dan kita biar selama 1 bulan, dalam sebulan tu pun kita monitor pokoklah, perkembangan pokok, dan kita biar sampai sebulan daripada tarikh penanaman. Barulah kita mula untuk memberi baja. Kita memberi baja. Dalam proses ini, kita permulaan tanaman semua ni sebulan, dua bulan, tiga bulan ni, kita banyak main dengan baja-baja organik dan campur sikit dengan baja 55. Dan kita jangan lupa untuk setiap bulan kalau boleh kita semburkan dengan baja cecair folia. Yang mana dalam video-video saya terangkan bagaimana kita buat baja folia, plant booster, baja folia PSB, purple sulfur bacteria, baja folia, fish amino acid yang dalam video-video sebelum ni. Okey, seterusnya masuk bulan kelima. Masuk bulan kelima, kita dah mula memberi baja 15-15 ataupun 16-16. Baja yang ada NPK 15-15 ataupun NPK 16-16. Dan kita start memberi baja dan kita selang-seli dengan selang sebulan ataupun selang dua bulan, kita selang-seli dengan baja 5-5-5 tadi. Dalam kandungan yang sedikit, iaitu 50 gram saja. Dan benda ni akan bertambah maknanya daripada 50 gram kepada 100 gram dan seterusnya kepada 150 gram. Yang mana nanti saya akan sertakan program detailnya dalam bentuk table yang tuan-tuan dapat lihat, yang mana saya ambil sumber daripada Persatuan Durian Negeri Perak. Tapi kita kena ingat, maknanya setiap dalam proses memberi pembajaan tadi, setiap 6 bulan penanaman kita kena selang-selikan, kita kena bagi dia punya mycorrhiza. Mycorrhiza ni gunakan untuk nak bagi penggalak kepada akar untuk sebab akar tumbuh dengan sempurna, dan juga dia juga bersama dia akan mengawal penyakit di dalam tanah tadi. Seterusnya, pada peringkat bulan yang ke-32, kita mula jinak-jinakkan dengan baja 12-12-17. Baja 12-12-17 inilah baja untuk penggalak untuk buah.
super crop tu dah mula nak ready untuk nak mengeluarkan menghasilkan bunga dan menghasilkan buah lah. Kita mulakan dengan dos yang daripada yang sedikit iaitu 200 gram dan bila sampai ke peringkat lepas 2 bulan, 4 bulan seterusnya, selama 2 bulan kita tambah dengan dos apa ni ataupun 3 bulan kita tambah dengan dos 200, 250, 300, 350 dan seterusnya 400 gram, 500 gram dan hinggalah kepada 1000 gram ataupun 1 kilo dan kepada 2 kilo hingga kan 3 kilo. Peringkat di peringkat yang tahun keempat, tahun kelima dah dia punya pemajaan untuk baja buah dah kita kena letakkan lebih kurang lebih daripada yang biasa 1 kilogram ataupun 2 kilogram ataupun 3 kilogram bergantung atas saiz pokok tadi, umur pokok tadi. Okey, sekian saja teknik pemajaan dan juga jadual pemajaan yang mana saya akan sertakan dalam yang saya sebutkan tadi dalam video ini untuk perhatian tuan-tuan yang mana kita boleh follow secara detail untuk kita menjaga pokok durian yang kita tanam. InsyaAllah kita doa supaya pokok durian kita akan tumbuh subur. Jadi dengan itu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya harap tuan-tuan dapat like, share dan juga subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.